Adik-adik, pertemuan kali ini akan membahas bab statistika atau bab data. Di sini sudah tersedia soal diketahui diagram garis pengunjung kebun binatang. Banyak pengunjungnya, ini harinya ya. Hari Senin ada 40 pengunjung, hari Selasa 60 pengunjung, hari Rabu 80 pengunjung, hari Kamis 60 pengunjung, hari Jumat 20 pengunjung, hari Sabtu 140 pengunjung, dan hari Minggu 200 pengunjung. Yang ditanyakan, pengunjung paling banyak terjadi pada hari apa dan sebanyak berapa? Pengunjung paling banyak pada diagram garis, dia terletak paling atas ya, paling tinggi, yaitu 200 pengunjung terjadi pada hari Minggu. Oke? Jadi, pengunjung paling banyak terjadi pada hari Minggu. Sebanyak 200 jiwa. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.